Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang berbeda buat kawan-kawan semua tentang si salmon ya. Dulu gue udah pernah bilang sama kalian semua, si salmon suatu saat tuh bakal ganti warna kawan-kawan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah terselesaikan ganti warnanya. Tentu kalian semua itu pasti penasaran dengan konsep warna sekarang itu seperti apa. Untuk warna sih sebenarnya nggak beda-beda jauh sama yang kemarin, cuman kontrasnya tuh perbedaannya tuh jauh banget gitu. Kok gitu sih? Bukan. Gini, modelnya itu nggak terlalu jauh bedanya sama yang pertama, cuman warnanya itu bisa kontrasnya itu loncat gitu lah kawan-kawan, jauh banget untuk warnanya ya. Jadi nggak usah berlama-lama, pasti kalian semua itu tidak sabar pengen ngelihat tampilan si salmon sekarang itu seperti apa. Jadi tampilan si salmon tuh sekarang seperti ini kawan-kawan. Kameramen. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready. Looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now, yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded. No budget, from nothing to something. I ain't bluffing. Okay. Dan jadi seperti ini kawan-kawan tampilan si salmon sekarang, alhamdulillah banget sudah tercapai untuk ganti warnanya. Jadi sekarang seperti ini warnanya tuh merah-merah candy dop gitu kawan-kawan ya, kalau catnya itu istilahnya tuh begitu. Jadi warnanya tuh seperti ini ya. Kenapa saya milih warna seperti ini ya, karena gue tuh demen banget sama warna-warna kayak gini kawan-kawan ya, dop-dop kayak gini. Kemarin tuh sebenarnya mau gue bikin glossy, cuman wah kayaknya kalau glossy itu nggak ada perbedaan dari konsep sebelumnya ya kan. Nah ini saya bikin dop dan alhasil ini mantep banget hasilnya kalau menurut saya sih ya, kalau menurut kawan-kawan nggak tahu ini kan. Dan perlu kalian tahu nih kawan-kawan semua, nah ini dekal ya, ini dekal, dan dekalnya itu gue dapatkan dari Malika Stiker kawan-kawan ya, dari Malika Stiker ya tuh. Jadi buat kawan-kawan semua, kalau suatu saat kawan-kawan semua tuh ingin dekal motornya sesuai keinginan kalian semua, boleh deh kalian semua request ke Malika Stiker. Nah di situ nanti kawan-kawan semua itu bakal mendapatkan hasil terbaik dari Malika Stiker untuk desain yang kalian inginkan kawan-kawan ya. Jadi konsepnya sekarang seperti ini, warnanya seperti ini, dan nanti bakal gue tambah part-part yang bisa lebih mendukung untuk tampilan si salmon biar lebih ganteng lagi kawan-kawan. Jadi seperti ini lah. Oke, kameramen kesini. Yang sudah saya ganti semenjak ganti dekal ini, bukan ganti ya, saya tambahin ya, itu ini yang paling mencolok banget ini kawan-kawan ya. Ini sekarang saya kasih karbon, ini asli karbon ya, Kevlar ya, asli karbon Kevlar, bukan water transfer printing, bukan, ini asli karbon Kevlar asli. Dan nanti juga bakal, insya Allah sih nanti bakal gue tambah karbon lagi untuk
apa spakbor sama kokpit ya, sama kokpit ini. Sama kokpit ini nanti bakal gue bikin karbon lagi, kawan-kawan. Oke, jadi sekarang tampilannya seperti ini, mantep banget. Gue asli, bener-bener puas dengan tampilan salmon sekarang, kawan-kawan ya. Dan mohon maaf juga ini kalau seumpama kondisi sekarang itu si salmon itu lampu belakang belum ada, terus apa namanya spion belum ada. Nanti bakal gue taruh. Soalnya kemarin ini pas diseruduk mobil dari belakang itu. Ininya pecah, kawan-kawan ya. Ininya pecah, jadi nanti bakal gue ganti, bakal gue beli baru lagi. Dan yang pasti nggak mungkin lah kalau suatu saat nanti bakal begini terus tuh nggak mungkin. Dan untuk spion nih, kawan-kawan ya, untuk spion di sini nanti gue juga masih mikir konsepnya, konsep lagi, modelnya tuh yang seperti apa. Nih spion ya nanti. Ya boleh buat kawan-kawan semua kalau mau apa ya istilahnya itu ada rekomendasi bagus spionnya itu seperti apa, boleh dah nge-DM atau tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang si salmon tampilannya seperti ini, mantep banget nih, keren. Thank you buat Malika Sticker, luar biasa banget, thank you banget, pokoknya thank you banget nih, maksimal, bener-bener maksimal ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan semua nggak usah ragu-ragu. Kalau kalian semua itu pengen ganti dekal atau ganti warna, ganti konsep motor kalian semua dengan ya selera kalian semua itu, nggak usah ragu-ragu, langsung aja ke Malika Sticker. Di situ nanti bakal disulap ya kan, desain-desain dari kawan-kawan semua atau karakter dari kalian semua, nanti di situ bakal langsung dijadiin apa ya, jadiin dekal dan langsung ditempel di motor kalian. Mantep kawan-kawan ya. Jadi apa ya? Ya beginilah. Jadi beginilah kawan-kawan ya untuk tampilan sekarang. Gimana menurut kawan-kawan semua? Apakah puas apa tidak melihat tampilan si salmon sekarang seperti ini ya? Neng. Aduh, ganteng pisan. Thank you banget nih pokoknya buat Malika Sticker. Thank you banget. Thank you banget nih. Gua pokoknya maksimal banget nih, gue puas banget dengan hasil dekal yang ini tuh, gue puas banget, keren banget pokoknya. Untuk warna juga alhamdulillah tidak mengecewakan, alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya harapkan ya kan. Jadi sekarang tampilannya begini, kalian bisa menilai sendiri apakah bagus apa tidak. Dan boleh deh kalian semua tuh mau mengkritik atau gimana, atau kasih saran gimana, boleh kalian semua itu nge-DM atau tulis di kolom komentar bakal seperti apa nanti kedepannya. Kok gitu sih, gimana ya, intinya sih kalian semua itu bolehlah ngasih saran si salmon ini kedepannya bakal saya jadiin seperti apa, gitulah ya, begitulah pokoknya, begitu pokoknya lah ya. Pokoknya yang jelas nih di kesempatan kali ini, konten kali ini, konten yang spesial buat kawan-kawan semua, perubahan yang drastis dari mulai awal sampai mulai sekarang. Dari awal sampai sekarang ya, dari awal sampai sekarang itu pokoknya puas banget gue cuy, puas, serius puas banget. Dan sekarang gue mau tanya sama kameramen, durasi udah berapa menit? 6 menit? Aduh masih lama cuy, gue harus ngoceh lagi sampai 4 menit lagi kawan-kawan. Gimana inilah apa ya, gak usah deh, gini aja. Yang jelas sekarang tampilan sama seperti ini. Terima kasih. Gimana? Yang mau diganti gak? Oh iya. Ini velgnya dicet apa enggak? Iya. Oke. Ada yang lupa ya kawan-kawan. Ya. Nah, nanti insya Allah buat kedepannya velg nanti bakal gue repaint. Entah itu repaintnya warna apa, saya belum tahu. Buat kawan-kawan boleh kalau mau ngasih rekomendasi warna yang cocok buat si salmon, yang dipadukan dengan warna merah-merah kayak gini, itu warnanya itu seperti apa? Boleh kalian semua itu kasih kasih masukan sama saya biar intinya si salmon itu tambah ganteng ya. Kalau saya pribadi nih ya kawan-kawan, kalau saya pribadi sih niatnya nanti pelek ini bakal saya repaint warnanya sih tetap hitam, cuman warna hitamnya itu nanti glossy kawan-kawan, glossy. Cuman ya nggak tahu juga, nanti ada dua opsi ya, ada dua opsi buat saya pribadi. Ini bakal saya chrome atau bakal saya repaint warna
warna hitam tapi gloss ya. Kalau ini kan drop ya. Ya seperti itu. Dan untuk tambahan-tambahannya nanti ya nyusul lah ya. Soalnya namanya budget. Kadang kita juga butuh sesuatu yang tidak terduga gitu kan, yang seharusnya mau dipakai buat ini, ternyata ada kebutuhan yang ini gitu. Begitu kawan-kawan. Ya, mungkin seperti itu aja sih kawan-kawan untuk kesempatan kali ini. Ya begitulah. Untuk kesempatan kali ini mungkin untuk Oke, kawan-kawan semua. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu. Gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Buat kawan-kawan semua yang belum subscribe silahkan di subscribe agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari saya Alta Mutok Tok. Dan goodbye, see you next video. Thank you Malika Sticker.